Drop it. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo para sahabat Leslar dimanapun kalian berada. Selamat pagi, selamat berjumpa kembali ya, tentunya bersama Mimin di channel YouTube Leslar Channel. Channel yang akan menginformasikan kabar-kabar terbaru, terupdate dan terhangat tentunya seputar Lesti Kejora dan Rizky Billar. Namun bagi para sahabat Leslar yang baru menemukan channel ini, jangan lupa untuk mendukung channel ini dengan cara like, komen, dan juga subscribe. Serta hidupkan juga tanda lonceng notifikasinya supaya sahabat tidak ketinggalan kabar dan info terbaru dari Leslar Channel. Baiklah para sahabat Leslar, tonton dan simak videonya sampai habis ya, karena di sini Mimin mempunyai kabar terbaru soal Lesti dan Rizky Billar. Salah satunya kabar dari podcastnya Abang El ya, bersama Uwa Gilang, serta ada juga nih kabar dari Pau Ferry Fernandez ya, yang langsung diserbu komentar begini ya oleh para fans Leslar. Dan ada juga kabar dari vlog Leslar Entertainment yang bikin meleot dan baper parah ya sahabat. Kira-kira seperti apa nih kabar dan informasi selengkapnya? Tonton dan simak videonya sampai habis ya. Oke, baiklah para sahabat Leslar, untuk mengawali perjumpaan kita di pagi hari ini, kabar pertama di sini datang dari unggahan Indosiar nih. Dimana dalam unggahan Indosiar ini mengunggah postingan ya dua foto Bunda dan juga Abang L. Di mana dalam unggahan Indosiar ini mengatakan temukan perbedaan dari dua foto ini. Dan ini foto yang bawah ya sahabat, dan ini adalah foto yang atas nih. Kira-kira menurut sahabat apa nih perbedaan di dua foto tersebut? Di unggahan ini ada komentar mengatakan yang atas abang lagi ngambek minta es, yang bawah abang seneng diajak nyanyi. Komentar dari Ed Darwanti Bahinul juga mengatakan foto atas Bunda Abang L senyum, Abang L bingung. Foto bawah Bunda Abang L terpesona lihat senyum Abang L. Aduh, bisa aja nih ya komentar-komentar nih dari para netizen ya. Oke, kita lanjut untuk kabar berikutnya nih sahabat Leslar, dimana kita lihat ada unggahan dari akun Instagram Leslar Entertainment nih sahabat, tentunya terkait vlog Leslar Entertainment ya. Dimana di sini dalam unggahan Leslar Entertainment mengatakan, yuk jangan lupa untuk selalu dukung keluarga Leslar. Siapa yang di sini udah subscribe dan pencet tombol lonceng YouTube Leslar Entertainment tuh, hayo cung nih. Yang udah subscribe dan juga selalu nonton vlog LE, di unggahan ini ada komentar mengatakan, udah dong Min, karena gak mau ketinggalan sedikit pun keseruan vlog mereka yang selalu ada kebengekan di sana. Betul banget ya sahabat. Ada juga komentar mengatakan, pasti dong semua HP keluarga juga pada udah subscribe katanya ya. Insya Allah gak pernah ketinggalan nih nonton vlog Leslar Entertainmentnya ya. Lanjut untuk kabar berikutnya, kita lihat unggahan dari Bang Boril nih. Masya Allah Bang Boril, sehat selalu ya. Dimana di sini dalam unggahan Bang Ali Lobster mengatakan, bismillah, berkaryalah walaupun sederhana tapi bikin orang bangga. Bener banget ya, best banget caption dari Bang Ali Lobster ini nih. Dimana dalam unggahan Bang Ali Lobster banjir komentar mengatakan, sukses Bang Ali Lobster, semoga selalu sehat, dilancarkan apapun itu, amin. Komentar lain juga mengatakan, keren Bang Boril, sehat selalu ya, amin ya, sehat selalu untuk tim Leslar Entertainment ya sahabat. Lanjut untuk kabar berikutnya nih, kita lihat unggahan dari kapanlagidangdut.com nih sahabat, soal 9 potret para juri dangdut Akademi 5, ada Lesti sampai Via Valen. Siapakah favorit kalian nih, siapa nih favorit kalian ya sahabat? Di unggahan berita online tersebut nih banjir komentar mengatakan Lesti Kejora katanya ya. Ada juga komentar mengatakan, semua favorit dan punya idola kita masing-masing. Kebetulan idolaku adalah Lesti Kejora.
Karena aku ngikutin Lesti dari awal mulai audisi Akademi 1 sampai sekarang, tetap setia dengan Lesti yang sekarang sudah menjadi seorang ibu. Betul banget ya. Lanjut untuk kabar berikutnya nih, sama Leslar. Ya ampun, damagenya serasa India banget nih. Rahul dan juga Anjeli versi Indonesia ya sahabat Leslar, Masya Allah. Kita dibikin baper nih ya sahabat Leslar melihat Bunda dan juga Papa Bilar, Masya Allah. Tentunya dalam kolom komentar nih kita lihat ada komentar mengatakan nonton vlog ini jadi inget Rahul dan Anjeli, baper parah, emak pengen kayak gini juga. Ada juga komentar mengatakan Rahul dan Anjelinya Abang El, Masya Allah, bahagia terus kalian Lesti dan Rizky Bilar. Komentar dari Etrianti juga mengatakan hal yang sama, mengatakan kayak Kajol sama Rahul ya versi Indonesia tentunya ya. Sehat selalu dan pokoknya bahagia selalu ya untuk Leslar. Lanjut untuk kabar berikutnya, kita lihat ada unggahan dari Pak Ferry Fernandez nih. Soal sinetron terbaru nih, Aku Titipkan Cinta nih sahabat Leslar, yang diperankan oleh Citra Kirana dan juga Rezky Aditya, yang akan segera tayang di Antv nih sahabat. Namun di unggahan Pak Ferry ini langsung dibanjir komentar ya. Kita lihat nih komentar dari The Dede Prawira mengatakan sukses ratingnya. Pak Ferry Fernandez memberikan emoticon salam. Dan ada komentar mengatakan, Pak Leslar kapan Pak? Ada juga komentar lain mengatakan semoga Leslar nanti dibuatkan film atau sinetron ya Pak Ferry. Komentar juga datang dari Ed Nunung Mardiawati mengatakan, Pak Ferry kapan Leslar dibuatkan sinetron atau JWB anak Pak Ustadz? Welcome, kami menunggu semangat berkarya ya. Komentar tersebut mewakili dari hati Mimin nih, menunggu Leslar ada di sinetron ya sahabat. Oke, kita lanjut untuk kabar berikutnya nih. Ada unggahan dari akun Instagramnya Leslar Sajak nih sahabat, mengunggah postingan podcast iseng 5 menit tapi gemesin ya Abang Fatih. Sepertinya jadi bintang tamu podcast termuda sedunia. Ada yang sependapat kah? Kalau Mimin sih benar banget ya, sependapat banget nih. Di unggahan ada komentar mengatakan, yup termuda dong yang masuk YouTube orang lain. Baru Al-Fatih yang aku tahu, benar banget ya. Di sini juga ada komentar mengatakan, Masya Allah ini podcast yang tidak membosankan, yang bikin kita balik lagi, lucu banget abangnya. Komentar dari Etrosisen mengatakan, Masya Allah dan Abang El aktif banget ngejawab setiap pertanyaannya, lucu banget dan gemesin ya sahabat. Komentar dari Utialin mengatakan, Masya Allah gemes banget lihat podcastnya, pucukin yuk sahabat biar bisa masuk trending ya. Semangat nih gasken untuk para sahabat Leslar lovers nih untuk selalu nonton vlog dari Gilang bersama Abang El ya sahabat, supaya masuk trending nih sahabat, amin ya. Dan tentunya nih doa terbaik dari kita semua untuk Lesti dan Rizky Bilar, semoga selalu dalam kesehatan, perlindungan, dan tentunya semoga dalam kebahagiaan ya sahabat, amin ya robbal alamin. Dan tentunya itu saja kabar update yang bisa Mimin sampaikan di pagi hari ini. Terima kasih sudah menonton video ini sampai akhir dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.